selamat pagi, selamat datang di Durian di Koi 89. Ada berita duka dari kolam gue. Tuh, salah satu ikan karasi gue di kolam ini mati karena lompat. Kalau ditanya penyebabnya apa, ya inilah salah satu kelemahan atau minusnya, kekurangan kolam yang dangkal. Kolam gue ini emang dangkal bener nih teman-teman. Kedalamannya paling cuma 45 cm. Nah, beberapa hari ini bener Lampung cuacanya emang begini nih. Mendung, hujan setiap hari. Padahal kolam ini udah gue puasain 2 hari. Gila enggak tuh? Gue puasain 2 hari nih. Parameter air harusnya baik. Tapi kenapa ikan ini lompat? Gue yakin ya karena itu dia efek kolam dangkal, kekurangan kolam dangkal. Jadi kolam dangkal itu teman-teman jeleknya begini, ketika musim dingin atau musim hujan, suhu air ini berubah banget, drastis, bisa turun menjadi lebih dingin, bisa di atas 3 derajat. Nah, ikan-ikan ini pasti jadi stres, pasti gelisah. Ikan koi itu teman-teman berubah suhu bisa nerima maksimal 3 derajat. Jadi kalau mau tambah panas ya tambah panas 3 derajat, mau tambah dingin 3 derajat. Kalau lebih dari itu ya begini nih, stres, dia jadi lompat, jadi gusar lah, jadi macam-macam. Ini gue temuin pagi ini jam 6 lewat. Gue keluar dari kamar. Cukup besar sih. Gimana ya, bro? Ya gimana ya? Jadi lu yang mau buat kolam dangkal, pikir-pikir ulang deh. Lu mau buat kolam ikan koi, luasnya itu cuma kecil nggak apa-apa, segede gini doang misalnya. Ini berapa sih, paling 2 meter kali 1,5 meter ya. Nggak apa-apa, tapi usahain kedalamannya tetap 80 cm. Jangan kayak punya gue nih, 45 cm. Ada lagi trik kedua, kolam dangkal seperti ini kemungkinan besar ikan bakal lompat kan besar tuh kayak punya gue. Lo bikin pagar yang dikasih jaring atau kawat biar ikan kalau lompat nggak keluar kolam, bisa juga. Gitu. Itu trik-triknya sih. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi ikan karasi gue di kolamnya tinggal berapa nih? Kan kolam gue ini karasi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 8. Iya, tinggal 8 ekor lagi. Tadinya ini 9 ekor, sekarang tinggal 8. Itu teman-teman, sekilas ada berita duka dari kolam gue. Kontennya emang gak penting sih, cuman ya gue harus update lah apa yang terjadi dengan kolam gue, Derian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, ini sambil ambil pelajarannya, bahwa ini kekurangan kolam dangkal. Jadi jangan pernah buat kolam ikan koi dangkal. Mau kolam lo kecil nggak apa-apa, tapi tolong 80 cm itu minimal banget. Itu ya teman-teman, salam hobi, salam musiki goy, cheers baby, assalamualaikum. Ada ke dalam sini. Tuh si Siki itu mah. Dia berusaha lompat ya. Sampai rontok tuh putih sedikit itu. Udah keras banget nih. Iya, berarti dari jam berapa tuh kita nggak tahu ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.